Ruang terbuka hijau untuk kehidupan kota. Mengapa kota butuh taman? Kota bukan sekedar tempat tinggal bagi penduduknya. Kota adalah komunitas, bagaimana penduduknya saling berinteraksi sehingga kota tersebut menjadi hidup. Interaksi penting karena secara natural manusia adalah makhluk sosial. Tempat penduduk kota bisa berinteraksi, berekreasi dan sekaligus menghirup udara segar, salah satunya adalah di ruang publik. Disinilah peran taman kota sebagai ruang terbuka hijau atau RTH yang bebas diakses oleh seluruh masyarakat. Dalam peraturan Menteri PU nomor 5/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, disebutkan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, serta tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan RTH minimal 30% dari luas wilayah daerah. Proporsi 30% tersebut terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10 ruang terbuka hijau privat. Penyediaan RTH di kawasan perkotaan mengacu pada besarnya luas wilayah, banyaknya jumlah penduduk dan adanya kebutuhan terhadap fungsi tertentu. Penyediaan RTH pun harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang atau RTRW kota, RTR kawasan perkotaan, RDTR kota, RTR kawasan strategis kota, rencana induk RTH, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Tahap penyediaan dan pemanfaatan RTH meliputi perencanaan, pengadaan lahan, perancangan teknik, pembangunan RTH, pemanfaatan dan pemeliharaan RTH. Dari sisi ekologis, kehadiran taman kota memberi jaminan pengadaan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari sistem sirkulasi paru-paru kota, pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami berjalan lancar sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan media udara, air dan tanah, peredam kebisingan kota, serta sebagai penahan angin. Bila ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air terjaga dengan baik, akan tercipta keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan permukiman yang lebih sehat untuk kehidupan masyarakat. Tercipta pula keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Di samping itu, keberadaan taman kota juga memberi manfaat dari segi sosial budaya, ekonomi, dan estetika. Sebagai contoh, tersedianya lahan teduh yang nyaman mendorong warga memanfaatkan taman kota sebagai sarana berolahraga, bermain, atau sekedar berkumpul untuk menghilangkan rasa penat. Terlebih lagi, taman kota yang tertata cantik akan menyuguhkan keindahan yang sedap dipandang mata. Dalam rangka mewujudkan kota hijau untuk kualitas kehidupan kota yang lebih baik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Program Pengembangan Kota Hijau P2KH bersama dengan pemerintah daerah berupaya mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kementerian Pekerjaan Umum membangun infrastruktur untuk negeri.